13 telah banyak memberi pengajaran dan kami begitu gembira di peringkat MIC. Sebagai Naib Presiden MIC, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi India yang kini menunjukkan sokongan kembali kepada Barisan Nasional. Dan kita menang 133 kerusi di peringkat parlimen, dan pencapaian kita juga boleh dikatakan baik juga di peringkat ADUN. Maka di negeri Perak Darul Rizwan, kita nak memperkasakan balik sokongan ini melalui perkhidmatan ya yang dituntut oleh masyarakat kini. Dan fokus kita adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah di 24 parlimen di peringkat negeri dengan kerjasama Barisan Nasional, anggota-anggota Barisan Nasional, serta mencari jalan bagaimana kita menarik sokongan orang muda. Kerana orang muda ni melalui social media menjadi cabaran hebat, bukan saja kepada Barisan, saya rasa kepada semua parti politik lain. So dalam keadaan ini bagaimana kita berganding bahu? Kerana saya rasa orang banyak cerita pasal two party system sekarang. Dia kata ras dan juga etnik tidak harus menjadi landasan masa depan negara dalam politik. Dalam BN sedang mencerna idea-idea ini pada masa depan. Tapi masa kini, ikatan silaturahim yang kita ada sekarang begitu baik sekali. So itu yang kita gunakan sebagai wadah untuk sampai memberi perkhidmatan kepada rakyat jelata. Dan mendapatkan balik sokongan. Itu sahaja.